Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Neng Kuat Pasir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, teman-teman, saat ini saya berada di kompleks perkantoran ya, Kabupaten Pasir, tepatnya di Kilo 5. Dan juga di sebelahnya ini ada kantor bupati, yang di sebelah kantor kompleks perkantoran. Oh ya, teman-teman, di Tanah Pasir itu sebenarnya ada bahasa Pasir yang sangat gampang ketika kita awal mula bertemu dengan orang-orang di Pasir, terutama sapaan atau perkenalan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata ini. Misalkan teman-teman bertemu, teman-teman bisa berkata isek kabar taka. Nah, itu memiliki arti apa kabar kita. Dan nanti biasanya yang lawan bicara kita menjawab dengan alhamdulillah kabar buen. Artinya adalah kabar bagus atau kabar baik-baik saja. Nah, kemudian biasanya percakapan juga dilanjut dengan kata-kata lain, misalkan seperti ini. Lamone tilo tempondo. Nah, itu artinya sekarang tinggal di mana gitu. Nah, kita bisa menjawab dengan satendo saya tilo la Grogot ka? Nah, kita bisa menjawab bahwa saat ini saya tinggal di Grogot aja. Nah, mungkin sebentar saya buat contoh percakapan perkenalan bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Pengetahuan baru bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal bahasa daerah di Tanah Pasir atau bahasa Pasir. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan videonya. Kabar Alpati? Kabar buen, Nabi. Oh, alhamdulillah. Lamone pati tilok tempondo? La Tanah Pasir, Pendo. Oh, la Tanah Pasir. Iya, 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 iya. Lamone pati tilok tempondo? La Tanah Pasir, Pendo. Oh, la Tanah Pasir. Iya, 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 iya. Ya, teman-teman, demikian tadi sapaan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Pasir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman seluruhnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.